Biasa minjam alung semata-mata nak bagi anaknya belajar. Assalamualaikum. Sebelum korang menonton video ni, jangan lupa klik button subscribe. Subscribe tu free-free, tak bayar pun, untuk kita kongsi video-video viral terbaru Malaysia dan juga Indonesia hampir setiap hari, okey? Selamat menonton. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak berkongsi sedikit cerita tentang cerita yang sempat viral ataupun tular di laman sosial semalam mengenai sepasang suami isteri dari Batu Pahat hendak menuju ke Kuala Selangor semata-mata untuk menghantar laptop anaknya. Namun anaknya enggan menemui mereka dan menyuruh laptop itu diletak di post guard saja. Berikut adalah perbualan ataupun kisah cerita tersebut. Jom kita saksikan. Kita bawa kabar sini. Ya. RM1,000. Masalah pada anak, berhati kan. Nah, anak terima. Belikan apa? Handphone, belikan laptop, terpaksa minjam alung semata-mata nak bagi anaknya belajar. Lepas tu hari ni hantar pukul 10 pagi sampai dekat kuis pukul 3 petang, cari anaknya tak jumpa 2 jam. Lepas tu telefon anaknya suruh letakkan laptop ni tu dekat mana? Dekat guard. Dekat pondok jaga. Jaga nak nak tengok barang dekat. Lepas tu apa? Disuruh balik tu je. Suruh balik pula mak bapaknya, jumpa pun tak, apa pun tak. Yelah anak. Sambil nak orang kata nak tengok mukanya, nak tengok sihat ke tak, makan cukup ke tak. Tapi kau anak ni tak nak jumpa mak bapaknya. Yelah, sebab kawan orang tu su-su lah tu. Sebab pengaruh lah su. Lepas tu yang kau ngajarnya, siapa kawan dia ni suruh dia cakap apa? Apa tadi? Suruh makcik minta maaf dekat syairanya. Itu yang pelik tu. Kawannya ni, kawannya pula yang suruh maknya ni minta maaf dekat anaknya. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Tak ada kita nak urutkan ke senang. Iyalah. Kalau asal dari family yang memang kaya raya, tak apa je. Ini susah nak makan pun. Pagi ya makan pagi, petangnya makan petang, duit pun cukup tak cukup. Lepas tu baliknya tayarnya pula bocor. Nak balik daripada kubis, tayarnya bocor. Naik skuter naik skuter daripada Batu Pahat pergi ke Selangor semata-mata nak jumpa anak. Itu baliknya pula berhujan. Basah mak bapak ni, ya Allah. Mudah-mudahan lah terbuka hatinya cik eh. Balik pangkal jalan, insyaAllah. Yalah, kita nak marah-marah lebih-lebih pun tak boleh. Yalah, yang penting pelajaran ni dan perbelanjaan ni. Itu pun harap-harapnya satu masa bersyukurlah anak tu. Handphone hilang mula-mula. Hilang. Lepas tu minta yang baru. Dah hilang, kata dia minta. Mula dia kata dah habis. Susah dia WhatsApp adik dia tu. Susah habis. Dia kata dia telefon dah hilang apa semua. WhatsApp adik dia cakap apa? Besar habis aku dah warna orang tua. Dia naik tangan juga kat cik? Dengan siapa apa semua tak tahu. Bagi kawan WhatsApp, makcik, saya lah kalau boleh ni macam ni nak cakap. Bilang. Kata dia, korang supaya
Bulan dah. Lepas tu 10 bulan nak pulang ke Thailand. Pak Ali sana ada nak kerja. Nak pergi Thailand, ada kerja. Kerja apa tu? Dia kata ada lawatan ha, belajar sambil mengajar. Mengajar kat Thailand. Ha. So saya kalau dah sampai sepanjang Thailand. Ya, semasa. Tak apa tak apa. Memang dah biasa. Ha. Thailand. Ha. Tahu dia mesti salah dapat lain ke apa kan? Ha. Apa semua? Ha. Apa semua? Kira tak pulang je. Meeting sangkut dah hutang macam saya tu semua. Belikan juga. Ini yang lama tadi. Yang hantar ni. Abang hantar. Hantar ni lah. Orang ni tak jumpa. Tak jumpa. Hujan dengan waktu ni. Mati hujan. Eh lihat tu pasal punya paten. Tanya paten ada tak? So, so je dia. Sebenarnya pun tak ada. Call dia. Pasal dia cik. Saya kata semua. Gagak. Nanti dia orang tak ambil. Motornya bocor. Motornya tadi motor nak balik dah. Semua dah daripada tempat kuih saya tengok motor dah pancing. Ya Allah, cakap. Dahlah kita ni. Asyik baik apa dia ngam-ngam memang duit. Bantuan dia kemur. Ngam-ngam tinggal sekarang tu betul kan betul saya. Pada hana tak. Tak apa dah kalau dia marah pun sekarang ibu ngamak. Kau ada kemur pun. Ambil je. Ambil je dia tu. Yelah, eh. Paling-paling jumpalah kan. Ini. Kau belum tu. Kalau mak bapak lagi mana tu? Besok baru semak mak bapak tak ada. Kalau mak bapak tak ada tu memang dosa dia. Tapi kalau dia yang tak ada, siapa nak nanggung? Kita kalau kawan macam makcik, baik makcik tu minta maaf dia banyak dosa dia. Makcik dah banyak dosa. Dosa dia sebab banyak tipu. Bukan makcik tipu ada sebab. Sebab makcik dah mampu lagi nak. Yang cakap macam tu siapa? Kawan dia tu kan. Kawan dia. Kawan dia cakap apa? Su-nya tu lah. Su-nya? Haa, baik su. Makcik. Haa, su-nya. Baik makcik minta maaf. Banyak-banyak dengan saya dah makcik. Makcik dah banyak bersih. Kita tak tahu kita nak mati ke. Haa, kau dia suruh anaknya pula. Maknya pula yang minta maaf ke anaknya. Cakap kan su. Tak apalah su. Buat macam mana pun, dia tetap doa dengan baik-baik. Tapi anak dia tak sedar-sedar. Pada pukul 3 pagi bangun buat kuih untuk tak ngantor dia sambut buat kuih. Ini malam buat dia macam